Day Helder melawan Obit. Siapakah gamer anjing paling asik ditonton? Kita tentukan dengan balap ke lereng dan melaju. Oh, Obit ternyata langsung memimpin. Dengan suara khasnya, Obit memang punya banyak penonton setia. Oh, tapi kita lihat Day Helder juga sering ditonton. Terbukti ia punya 4 juta subscribers. Dan Day Helder mulai menjauh, tapi Obit juga mulai mendekat. Kita lihat di sini pemirsa, Obar hasil Obit menyalip. Tapi Day Helder juga mengajar dan memimpin. Dan sebentar lagi finish. Bisa Obit menyalip lagi? Aduh lari kini. Oh, Obit berhasil menang dan menjadi gamer anjing paling seru ditonton.